acara Ngobras Ngobrol Asik. Oke, selanjutnya kita tonton video berikutnya. Mimi. Ayo. Kenapa, Mas? Ini tetangga saya kasihan. Hah? Tetangga. Ini. Iya. Ini saya Mas. Kenapa nih? Kenapa nih? Ini. Coba kita samperin. Coba kita samperin. Ini kayak gini nih. Tangan. Kenapa? Kenapa? Kasihan gini. Begini. Iya. Enggak mau betas. Atas. Atas atu. Ya, atu. Aku enggak atu. Atasnya. Tiga. Nih, nih, diam, duduk, duduk ya. Kalau ngadepin, ngadepin orang ya. Ngadepin orang seperti ini harus pelan-pelan. Harus pakai kasih sayang. Apalagi kalau misalkan ada nih harus kasih permen. Oh iya. Kasih permen sama Tonyo. Permen segudang apa? Mas. Namanya siapa? Alek. Alek apa? Anak jelek. Alek apa? Anak jelek. Panjangannya Alek apa? Alek Obla. Alek Obla. Obla. Mas. Pang. Hah? Pang. Pang Jepang. Pang. Oh, Bang. 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 Tinggal di mana? No pojok no. Pohon no. Itu mah rumah burung, Bang. Nggak pohon yang gede beringin tuh. Oh, di situ. Yang gunting. Oh, gitu, Bang. Oh, Bang. Kenapa bisa jadi gini? Alhamdulillah, istri saya setia. Setia. Kok kenapa jadi begini tapi setia? Istri saya setia. Dia ini ke Mekah. Ke Mekah TKW. TKW TKI. Oh, TKI, TKW sama saja. TKI tenaga kerja Indonesia. Oh, gitu. Terus kenapa kok jadi stres karena TKI kemudian jadi begini? Kenapa? Saya nggak stres. Kamu yang stres. Enggak, saya nggak stres. Kamu stres. Makanya gini ya. Kamu satu, tanya aku tiga. Hebatan saya. Berarti hebat ya? Hebat. Mas, ya. Nih, ya Bang. Kalau ngobatin orang-orang seperti ini, ya memang harus ditiup dulu. Coba tiupin deh. Wah. Loh. Kan? Oh iya ya, kayak sulap ya. Iya, bisa ngangkat kan? Coba tiup lagi sekali lagi. Wah. Oh, iya ya. Bau yang ada. Yang pasti ya, kapan makan bengkolnya. Nah, aku gak niup kok. Istri saya itu cantik, setia. Kayak artis ya? Wah, artis. Kalau mirip siapa tuh istrinya kalau artis? Krisdayanti. Krisdayanti kan rambutnya panjang ya. Bukannya itu Krispati. Krispati laki. Kalau istri saya Krisdayanti rambutnya panjang. Oh, bener. Kalau istri saya Kak Krisdayanti kalah deh hebatan lebih panjang saya. Rambutnya. Istri saya apa itu? Nah, kalau Krisdayanti rambutnya panjang. Oh, rambutnya panjang, lebih panjang. Kalau istri saya giginya panjang. Oh gitu. Kan hebat. Ini benar-benar stres 3. Sahabat. Lah enggak 3. Salah lo. Ini berapa nih? 4. Berarti gue stres. Iya. Enggak benar. Kalau 1 dikit 4. Sekarang. Atau mau 4 banyak mana? Banyak 4. Banyak atu. Kenapa? Yang 4 keceplong sumur semuanya. Semua tinggal. Banyak atu. Ya. Nah, ini sahabat di Kosmo, kita kan lagi wawancara sama orang ini, orang sedikit nih, setengah mateng kalau telur mah gitu kan. Ini setengah mateng. Emang jagung setengah mateng. Bang, mau makan nggak, Bang? Makan apa? Bling. Pada saat dikatain, emang udah lumpeng. Bang, mau minum nggak, Bang? Minum apa? Solar. Saya sih nggak setos, anda saya ini, katanya ini di sini agak sedikit meresahkan. Agak meresahkan ya, Mas? Iya, mengganggu ketenangan warga sini. Biasanya dia suka ganggunya gimana nih? Ya biasanya kalau ada cewek-cewek yang lewat itu digoda-godain sama dia. Digangguin? Iya. Saya bener. Saya sih nggak ganggu. Dia aja yang ngomongin. Afgan. Mbak, ngomong apa?
Afgan. Saya bilang, saya bukan Afgan, lebih hebat dari Afgan. Apa katanya? Afghanistan. 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 Dia ngerti itu sendiri, sahabat dari Kosmo. Dia pengen dibilang Afgan, padahal mah jauh dari Afgan. Masa? Iya, tuh. Kalau kalau orang stres boleh gitu makannya. Enggak mutan enggak baik. Oh, saya udah pernah hebat. Saya pernah tidur di rumah sakit atau belum? Pernah tidur di rumah sakit mah. Coba di situ tidur di rumah sakit ngapain? Itu pada seneng-seneng semua. Teman saya gitu semua hebat kan. Oh. Sahabat di Kosmo ini memang salah satu dulu pernah ngisi di rumah sakit yang ada di Grogol. Tahu di Grogol? Oh, ya rumah sakit jiwa itu. Bisa, dong enggak. Loh, enggak pakai jiwa ya di situ. Jiwa. Rumah sakit Grogol. Tapi tempatnya VIP. Bukan VIP. VIP. Di kamarnya itu kamar nomor 11 saya tahu. Itu kan kamarnya Roke dulu itu. Kamar mak saya dong. Aduh. Sahabat di Kosmo, ini yang saya dengar ya, kalau nggak salah ini sutresnya itu bukan sutres. Siapa tuh? Alek. Alek namanya. Cuma kan kalau saya panggil kan namanya sutres. Oh iya. Sutres. Ya dipanggilan sini juga sutresna ya, panggilannya. Kata Pak RT, Pak RW sutresno gitu. Sutresno. Apa Alek, anak jelek dipanggil sutresno. Sutresno. Makasih Pak RT. Kok tak tanya sama Bu RT. Bu RT, kalau sutresno itu apa? Stresnya ke mono-mono. Stresnya kemana-mana. Bu RT, saya nggak stres Bu RT. Iya. Saya cuma keluar masuk pasar aja. Temen saya banyak di situ. Tapi yang saya suka dia itu ya. Iya, kalau keluar masuk pasar itu gratis. Oh iya, nggak bayar. Nggak bayar ya kalau keluar masuk pasar. Semua saudara. Saudara. Lah, kalau sudah bergelar sutresno, kata Bu RT, stresnya aku mono-mono. Makan comot sono, ada cendol makan comot enak. Sama dong jadi nama gelar sutresno. Memang kita juga sebenarnya memaklumi nih sahabat di Kosmo. Salahnya apa kalau dia maklumi? Oh, apa salah? Iya tidak salah, cuma kita memaklumi itu dalam arti menghargai. Oh, iya. Menghargai. Kalau menghargai, emang kayak daging aja, harganya berapa? Enggak, saya nggak akan menghargai deh kalau gitu. Diiyakanlah kalau seperti itu. Ya gitu kayak kan? Kayak mantan aja. Iya kan. Ya. Iya, pokoknya begitu. Bagus gitu. Pokoknya bagus gitu. Dibagusin aja bahwa ini katanya sutresnya itu gara-gara ditolak cintanya ya, ditolak cintanya ini. Sama gadis umurnya 75 tahun. Bagus, 75 tahun masih muda itu. Muda. Kalau dibalik 07 itu. Hidup, hidup. Gadis 70 tahun. Oke, sahabat dari Kosmo, kalau misalkan kita lama-lama dengan ini, dengan Mas Sutresno, Alek Koplak, lama-lama kita bisa stres. Iya, tambah stres. Tambah stres. Makanya kita sebelum stres, jangan lupa subscribe, like. Komen di komen jangan yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus tentunya. Kalau yang jelek-jelek kayak siapa? Sutresno. Masuk apa saya ini, Bang? Masuk YouTube. YouTube teman saya otop. Masuk otop. Oh iya, otop. Dari Kosmo Channel. Dari Kosmo Channel.